Sederalun, tim Dekranas Provinsi Aceh berkunjung ke lokasi kerajinan sulaman emas atau Kasap Kaspidi di Dusun Lampuntut, Gampong Garutcut, Kecamatan Indrajaya Pidi, Senin 22 Juli. Kedatangan tim tersebut bertujuan untuk menilai hasil kerajinan kelompok usaha yang merupakan satu-satunya kelompok yang diutus mewakili Pidi untuk mengikuti lomba kerajinan seprovinsi Aceh. Sulaman emas atau kasap ini terdiri dari pelaminan Aceh, tas, sarung bantal, kupiah, dan payung linto baru. Fitriani, ketua kelompok pengrajin, mengatakan bahwa kasap Pidi ini memiliki khas yang otentik, sehingga permintaannya cukup tinggi hingga keluar kota bahkan juga sampai ke luar negeri seperti Malaysia. Yang pada hari ini kita tetapkan kerajinan sulaman benang kasap di Desa Lampuntut, Garutcut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Dalam hal ini nanti akan dinilai perkembangan desa di Lampuntut ini dalam hal kerajinan sulaman benang emas atau benang kasap. Dari PD, Nurni Hayati, Serambi On TV.